Makan guys. Yang sorry ya guys. Nah itu bukan kanibal namanya. Tapi itu indisi jelasnya dalam memuaskan diri. Oh. Secara tidak langsung. Iya. Sorry kita mengeluarkan guys. Kata. Enak. Dibalasnya dengan satu kata saja. Oh iya ya. Itu sudah kita udah tahu jawabannya berarti. Itulah hebatnya lelaki itu. Hanya dengan kata, kita sudah tahu jawaban dia. Enak. Berarti enak kan? Hah. Oh iya. Kok apa itu? Ini dia. Mas Gio. Ini yang membutuhkan. Baik, balik lagi ke part 2. Dari tadi kan? Ini yang tadi? Enggak, beda. Beda. Balik lagi ya bersama kami di sini. Ya, acara ini disponsori oleh Torpedo, minuman untuk para lelaki yang ingin mati cepat. Wah, itu sebuah iklan yang secara dipaksa. Dan di sini kita akan mencoba mengklarifikasi yang tadi ya. Di sini ada saksi kita, ada Afdil. Mungkin lambaikan kakinya dulu. Sangat sopan sekali. Menyoal tragedi yang tidak kita duga dari tadi ya. Soal di sini dulu, mungkin kita bisa panggil dulu pelakunya. Mungkin Anda bisa di sini dulu, Eka. Enggak. Nah, terkait peristiwa yang Anda lakukan tadi terhadap saudara Junur yang tidak saya sebenarnya yang tidak saya apakan ya. Gimana lah itulah istilahnya. Jadi gimana pendapat Anda begitu? Bisa Anda klarifikasi? Kita jelaskan saja secara singkat ya. Begini. Ketika cewek bilang, "Ada nih kawannya Sempro." Kita bilang Sempro tulisin sayang. Tidak ada masalah. Kenapa kita ketika seorang cowok bilang Sempro tulisin sayang kepada seorang cowok lainnya, itu dibilang geli, anjing, gay. Salah cowok itu di mana? Iya. Berarti Anda di sini ingin menggalakkan bahwasanya cowok sama cewek itu sama aja begitu kan? Tidak ada perbedaan kasta begitu ya? Istilahnya gini, dalam pekerjaan cewek dan cowok itu sama aja, nggak ada perbedaan kasta. Tidak. Kenapa kita ketika ingin menjadi seperti cewek dikit saja yang sifatnya gitu, kenapa kita nggak boleh? Berarti di sini Anda mengatakan bahwasanya ada sebuah privilege yang terjadi pada saat cewek gitu kan? Sebuah konspirasi bagi umat manusia begitu. Iya. Berarti di sini kita sah-sah saja jika seorang cowok menggandeng tangan cowok gitu. Sah-sah saja. Sah saja. Selagi itu tidak ada rasa ingin memilikinya. Itu dia. Berarti kalau cewek dari mana kita tahu bahwasanya cewek itu tidak ada rasa memilikinya pada saat bergandengan tangan? Lalu dia begitu tidak ada masalah sama semua orang. Oh. Ketika dia berpegangan tangan sama sesama jenisnya, berpelukan, ciuman, itu tidak ada masalah bagi kita. Kenapa ketika kita hanya berpegangan tangan saja, itu sudah menjadi masalah bagi semua orang? Oh, ini pernyataan Anda ini merupakan sebuah konspirasi dan klimaksisasi bagi masyarakat dunia. Ini menjadi pertanyaan besar begitu, karena terdapat terdapat banyak kritikan yang dilontarkan nanti pada saat Anda melakukan pernyataan. Tidak masalah, kita hidup untuk kita sendiri. Oh begitu ya. Ketika kita memandang hidup kita itu gimana ya istilahnya? Berdasarkan orang lain, kita tidak akan maju. Betul sekali. Karena setiap orang berbeda. Ketika kita berada di sini, dia ingin kita begini. Ketika kita di sana, dia ingin kita berbeda lagi. Nah, kapan kita menjadi diri kita sendiri? Nah, mungkin sudah clear ya masalah dari tragedi yang terjadi tadi ya. Iya, berpikir pakai otak. Nah, dari jangan berpikir dari kata orang lain. Dari Anda sendiri sudah sepakat gitu, setuju, Junur? Loh, setuju. Anda makan saja dari tadi ya? Iya, setuju. Tidak perlu bagi kami, kami di sini juga lapar. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Boleh. Nah, aku ingin tanya, ketika kita meminum sesuatu, meminum misalnya minum air begitu kan, lalu apakah kita benar-benar meminumnya atau cuman menjadi sebuah hiasan saja begitu? Dalam konteks apakah kita merasakan sepenuhnya air tersebut
tergantung situasinya. Contohnya? Nah, ketika kita sedang kehausan, kita akan merasakan sensasi yang sangat luar biasa dari meminum. Ketika kita tidak membutuhkan air dan disuguhkan ketika kita tidak mungkin untuk tidak meminumnya seperti kita bertamu, nah itu sensasinya akan berbeda, seakan-akan kita pengen muntah. Waduh. Tidak ada sensasi yang enak-enaknya itu sama. Gak bilang muntah tuh, aku makan. Gak apa-apa, muntahkan saja. Wah. Iya. Berarti begitu ya, menjadi iya. Sebuah mantap juga ide. Semua tergantung situasi dan kondisi. Dan bagaimana cara kita menyikapinya. Mungkin itu dulu. Mungkin ada tambahan lagi soal ini. Sedikit kata. Sepandai-pandainya topeng melompat, akhirnya tetap huruf T. Itu juga sih. Sekian dari kami. Horas. Kok pakai part?